di media sosial kisah penjual martabak membeli rumah di Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak hanya itu, dirinya viral karena membeli rumah pakai uang koin hasil tabungannya. Uang koin disimpan di dalam galon air minum ukuran 15 liter. Tampak perwakilan developer menghitung uang koin tersebut. Kisah ini dibagikan pegawai perusahaan properti dengan akun _ Diana Jolandar di TikTok beberapa waktu lalu. Warganet pun penasaran jumlah uang tabungan di dalam galon tersebut. Pemilik akun mengungkap bahwa total tabungan uang koin dalam galon itu berjumlah 45.980.000. Lalu lanjutannya, pria penjual martabak itu menambahkan uang tunai sebesar 20.000 sehingga totalnya menjadi bulat 46 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.